Tidak ada perempuan yang ingin mengulang hubungan yang baru dengan laki-laki yang baru lagi. Belajar merasa nyaman lagi, memberikan pikiran dan jiwanya kepada lelaki baru lagi, menceritakan rahasia, pemikiran dan emosi pada laki-laki baru, bertemu dengan orang tua dan berharap diterima seperti hubungan sebelumnya, melawan semua itu dan percaya pada laki-laki lagi, memberikan hati dan belajar mencintai sepenuh hati lagi. Itu mengapa perempuan bertahan dengan laki-laki yang sedang bersamanya mereka sekarang, tidak peduli seberapa buruk itu, karena laki-laki yang sedang bersama dia sekarang itu telah melewati semua bersamanya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama kami di channel Cari Jodoh, yang setiap harinya akan membahas dan memperkenalkan sederetan wanita cantik yang sedang mencari calon suami. Nah, maka dari itu sebelum kita lanjut seperti biasa ya guys, tekan dulu tuh tombol lonceng notifikasinya dan subscribe-nya agar Anda tidak ketinggalan update terbaru tentang pembahasan cari jodoh di channel kami tentunya ya guys. Perkenalkan mas, nama saya Sarah Alexandra, sebut saja dengan nama saya Sarah. Wanitamu adalah cerminan dirimu. Jika kamu menginginkan wanita yang baik, kamu harus memperlakukan dia dengan baik terlebih dahulu. Cinta seorang wanita bisa muncul karena kasih sayang seorang lelaki. Kebencian wanita muncul karena kebohongan laki-laki. Nah mas, tujuan saya di sini adalah mencari calon suami kalau ada yang usianya 40 tahun ke atas. Karena saya nggak mau sama berondong mas. Kalau udah 40 tahun ke atas, bisa-bisa orangnya sudah dewasa dan sudah mapan. Kira-kira ada nggak ya jodoh saya di sini? Kalau ada, boleh saja menghubungi saya melalui akun Facebook saya. Ini dia nama akunnya, Sarah Alexandra.